Mari angkat sekali lagi tanganmu, sembah Dia. Dia mencari penyembah-penyembah yang benar. Hadirat Tuhan ada di sini. Nyatakan kerinduanmu hanya untuk menyembah Dia. Kita datang ke tempat ini untuk menyembah Dia. Pasti diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Jujur gemetar pan ini. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Amin Saudaraku. Puji Tuhan buat tim pujian penyembahan musik. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan hari ini memang topik firman Tuhan kepada kita, penyembahan yang diinginkan Tuhan. Haleluya saudaraku. Haleluya Bapak Ibu saudaraku. Salam anugerah Tuhan bagi Bapak Ibu saudara kami yang mungkin bisa mendengarkan siaran ini langsung. Tuhan memberkati saudara semuanya. Ini ibadah sesi pertama kita. Kita percaya ibadah kedua nanti juga diberkati Tuhan. Nah, penyembahan yang diinginkan Tuhan. Bapa di sorga menghendaki penyembah yang benar. Amen. Kata menghendaki sama dengan menginginkan. Oleh karena Tuhan menginginkan, maka Dia cari. Kalau kita menginginkan sesuatu pasti kita cari, amin? Sampai kita mendapatkannya.
Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada saatnya Tuhan tidak berkenan lagi. Nah, ayat ini berbicara mengenai perintah untuk mencari Tuhan. Tetapi sebaliknya, dalam Yohanes 4 ayat 3 dikatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, ayat ini berbicara bahwa Tuhan yang mencari. Tadi yang pertama, kita diperintahkan mencari. Tapi ayat yang kedua ini berbicara bahwa Tuhan yang mencari. Penyembah yang benar itulah yang diinginkan dan yang dicari oleh Tuhan. Kata benar bukan benar menurut ukuran manusia, tetapi benar menurut ukuran Tuhan. Itulah yang menarik perhatian Tuhan. Banyak orang percaya hari-hari ini yang belum menjadi penyembah, apalagi penyembah yang benar yang diinginkan Tuhan. Menyembah dalam bahasa Ibrani dituliskan sakah. Ini dalam pengertiannya. Sakah artinya tengkurap. Kita belum sampai tengkurap, masih sekedar mungkin gemetar ya. Tengkurap, membungkuk, meringkuk, tiarap, memohon dengan rendah hati, itu sakah. Bertindak patuh, menghormati, dan menunduk. Ke-24 tua-tua yang dilihat Yohanes di sekeliling tahta Allah dalam Wahyu 4 dituliskan di situ, menyembah Allah dengan cara tersungkur. Apa saudaraku? Tersungkur. Itu adalah sikap hormat kepada seseorang yang lebih tinggi dalam pribadi, dalam posisi, maupun dalam kuasa. Inilah posisi-posisi penyerahan, penundukan, dan penghambaan diri. Namun, Tuhan tidak semata-mata mencari bungkukan tubuh jasmani kita. Perhatikan. Tuhan tidak semata-mata mencari bungkukan tubuh jasmani kita. Ia sedang mencari roh yang rendah hati seperti dia. Haleluya. Ketika Tuhan berkata bahwa ia menginginkan hati kita, itu berarti ia mencari pikiran kita, ia mencari emosi kita, ia mencari kehendak kita. Tuhan ingin agar kita dapat menyerah total kepadanya, sehingga ia bisa memiliki kendali sepenuhnya atas pemikiran kita, perasaan kita, dan perbuatan kita. Itulah penyembahan sejati. Tuhan yang pegang kendali, bukan kita. Haleluya. Tuhan sedang mencari orang-orang yang akan menyembahnya dari hati. Penyembahan adalah respon kita terhadap kasihnya, anugerahnya, rahmatnya, kemurahannya, dan kebaikannya. Lebih jauh, penyembahan adalah penyerahan diri kita sendiri kepada Tuhan tanpa syarat. Lalu ya, itu penyembahan. Penyerahan total diri kita kepada Tuhan tanpa syarat, tetapi dalam kasih dan ketaatan yang mutlak. Segala sesuatu dalam kehidupan kekristenan kita harus mengalir dari penyembahan. Perlu kita sadari bahwa penyembahan kita berlangsung sampai pada kekekalan. Haleluya saudaraku. Menyembah Tuhan bukanlah keahlian. Menyembah Tuhan adalah panggilan hidup semua orang. Tuhan menaruh tahta di hati manusia, dan Tuhan ingin dia yang bertahta. Tapi banyak orang dirinya yang bertahta. Sebenarnya Tuhan taruh
supaya Dia yang bertahta di hati manusia. Haleluya. Banyak orang berkata bahwa pelayan pujian dan penyembahan adalah orang-orang yang ahli menyembah. Ini paradigma yang salah. Saudaraku, menyembah Tuhan bukanlah bakat dan keahlian atau milik seseorang tertentu. Tidak. Menyembah Tuhan adalah panggilan hidup kita. Jadi jangan biarkan hanya orang yang di depan ini yang larut dalam penyembahan. Kita dipanggil untuk menyembah. Haleluya. Menjadi penyembah yang benar, itu yang dicari Tuhan. Pada zaman perjanjian lama, orang melakukan penyembahan kepada Tuhan dengan cara-cara yang dinilai secara fisik, di mana ada aturan yang sangat ketat, rumit, sebagai syarat untuk dapat datang kepada Tuhan. Tidak semua orang dapat datang kepada Tuhan. Mereka diwakili oleh yang disebut para imam, suku Lewi. Itulah pada perjanjian lama. Tetapi hal ini berbeda di zaman perjanjian baru. Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia menebus dosa manusia di atas kayu salib, di mana Ia mendamaikan manusia dengan Bapa di sorga, yang secara simbolik dinyatakan dengan tabir bayi suci terbelah dua, maka semua orang bisa datang kepada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Sama-sama kita baca ayat ini, ada di layar 1, 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu diri-Nya sendiri. Jadi semua orang dapat datang kepada Tuhan, amin. Namun, walau demikian, memang semua orang dapat datang kepada Tuhan. Namun demikian, kita tidak boleh datang kepada Tuhan dan menyembah Dia dengan sembarangan. Kita harus menyembah Dia dengan benar dan tulus. Katakan benar dan tulus. Penyembahan yang sejati bukan berdasarkan lagu atau musik yang kita mainkan. Tetapi inti penyembahan adalah saat hati kita, jiwa, dan seluruh keberadaan hidup kita memberikan penyembahan kepada Tuhan. Perhatian utama Tuhan bukanlah bagian luaran. Sebab 1 Samuel 16 ayat 7b berkata, Tuhan melihat hati. Ketika kita datang kepada Tuhan untuk menyembah Dia, kita harus melakukannya dengan hati yang tulus. Bukan hanya sebatas ucapan bibir belaka. Dikatakan Tuhan Yesus dalam Markus 7, 6b sampai 7, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada-Ku. Apa kata Tuhan? Percuma mereka beribadah kepada-Ku kalau hanya di bibir saja, katanya. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak, Ibu, Saudaraku, izinkan Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita, dan menyucikan hati kita supaya dapat menyembah Tuhan secara benar. Jika Roh Kudus memegang kendali hidup kita, pikiran dan hati kita akan benar-benar siap dan terfokus hanya kepada Tuhan sepenuhnya. Amin, saudaraku. Penyembahan yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan katakan, Yesaya 1:13a, baunya adalah kejijikan bagi-Ku. Wow, saya sangat tertegur dengan ayat ini. Penyembahan yang tidak sungguh-sungguh, Tuhan katakan, baunya adalah kejijikan bagi-Ku. Bayangkan kalau kita jijik, apa yang jadi? Kita menjauh. Kalau Tuhan jijik, Dia menjauh. Tuhan tidak suka dengan penyembah-penyembah yang tidak benar. Kelihatan rohani, kelihatan beribadah, tapi hati menjauh dari Dia. Sedikit pun gak bisa dikoreksi oleh firman.
itu saudaraku tidak penyembah yang benar. Itulah sebabnya Tuhan tidak asal mencari penyembah-penyembah. Yang ia cari adalah penyembah-penyembah yang benar. Apa saudaraku? Penyembah yang benar, yang menyembah dia dengan kesungguhan hati dalam roh dan kebenaran. Ini yang akan kita belajar. Yohanes 4 ayat 19 sampai 20 dikatakan begini. Kata perempuan itu kepadanya, ini perempuan Samaria ya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Wanita Samaria ini begitu terikat dengan tradisi. Dan itulah yang terjadi pada masa perjanjian lama seperti yang saya katakan tadi. Tetapi Tuhan Yesus mengubah tradisi, mengubah kebiasaan. Menjadi penyembah yang benar berarti mengenal siapa yang kita sembah. Bagi Tuhan Yesus, kepada siapa kita menyembah itu jauh lebih penting daripada di mana kita menyembah. Lalu ya, Yesus menegaskan, ayat-ayatnya ada dalam warta saudara, bahwa penyembah yang benar adalah penyembah yang mengenal siapa yang kita sembah. Dalam zaman modern ini, setiap orang tumbuh menjadi dewasa bersama film, televisi yang sangat berorientasi pada hiburan. Memang sudah tumbuh demikian. Hasrat dan untuk dihibur telah mempengaruhi konsep dan pemahaman tentang penyembahan. Itu pula salahnya. Memang dunia ini tumbuh dengan hiburan, mana-mana hiburan. Sayangnya banyak gereja juga konsepnya, pemahamannya tentang penyembahan menjadi salah. Gereja-gereja berlomba-lomba untuk mencari cara, mencari metode untuk membuat orang-orang terhibur seolah-olah orang itu sudah bertemu Tuhan kalau sudah terhibur. Padahal banyak di Alkitab ini firman Tuhan berkata, mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan, menuntun kepada kebenaran. Nah saudaraku, sehingga banyak orang terfokus hanya pada cara. Maunya penyembahannya begini, maunya musiknya begini, maunya drumnya begini. Itu jadinya yang dicari orang. Jadi orang terfokus pada cara daripada kepada Tuhan. Salahkah musik baik? Enggak. Sangat-sangat setuju kalau musik baik. Tapi kalau itu fokus kita, itu yang Tuhan tidak suka. Juga dalam penyembahan sering orang mencari suatu pengalaman yang terpusat pada emosi. Kalau lomba-lomba, oh sudah bertemu lah itu dengan Tuhan, itu emosi ya. Dan bukannya perjumpaan dengan Tuhan yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Seharusnya kita yang beribadah, yang menyembah Tuhan, bertemu dengan jalan itu, dengan kebenaran itu, dengan pemberi hidup itu, sehingga pun kita hidup sesuai dengan kehidupan Tuhan. Amin saudaraku. Saudara kekasih, fokus penyembahan yang benar adalah hanya kepada Tuhan saja. Dialah yang telah menciptakan langit, bumi, bintang-bintang dan semuanya itu. Dan dialah yang menempatkannya di tempat masing-masing dengan teratur. Itulah fokus kita, dia itu. Haleluya. Yang menciptakan langit dan bumi itu. Sekali-sekali saudara keluar pagi-pagi lihat langit. Itu buatan tangan Tuhan. Kalau langit itu pun bisa dibuatnya, konon kebutuhanmu di bumi ini, apa yang gak bisa dibuatnya? Haleluya. Bangun pagi, keluar rumah, lihat langit ciptaan Tuhan, dan bernyanyi, bila kulih. Haleluya. Jangan mengeluh saja. Lihat Tuhan yang dahsyat itu. Dialah yang kita sembah. Dialah yang dilihat Yesaya dalam Yesaya 6:1-3, duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh
kemuliaannya. Dialah yang kita sembah. Oleh sebab itu, setiap kita harus berhati-hati menjaga fokus penyembahan kita agar tetap tertuju kepada Tuhan saja. Itu yang pertama, menjadi penyembah yang benar. Kenal siapa yang kita sembah itu. Kudus, kudus, dan kudus. Haleluya. Yang kedua, ada hasil dari pengenalan akan Tuhan melalui penyembahan kita. Tuhan menyingkapkan dirinya kepada perempuan Samaria ini. Dalam Yohanes 4, perempuan Samaria ini dibawa oleh Yesus dalam percakapan yang intim dan penuh keseriusan. Ayat demi ayat nanti saudara dapat baca, sehingga perempuan ini mengenal dia. Pertama dikatakan, kau kan orang Yahudi. Selanjutnya dikatakan, kau nabi. Selanjutnya dikatakan, kau Tuhan. Dan terakhir dikatakan, kau Mesias. Dialah Mesias itu, katanya pada semua kampungnya. Saudaraku, Yesus membuka dirinya untuk dikenal. Perempuan Samaria ini memiliki tingkat pengenalan akan Tuhan. Mungkin kalau kita sejak mungkin mula-mula lahir baru kita kenal Tuhan itu penyelamat, penyembuh, pembebas. Tapi makin lama kita ikut Tuhan, makin kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Melalui penyembahan kita, kita dapat mengenal dia dengan benar. Dia lagi jijik atau enggak sama kita, kita tahu. Dia lagi enggak suka enggak saat kita, walau kita berseru-seru tapi Tuhan bilang, ah suaramu itu enggak enak. Entah itunya katanya, kita tahu. Lalu ya, terus terang saya bisa merasakannya. Saya berdoa, pikiran saya mengembara, Tuhan bisa bicara. Apa yang kau pikirkan? Udahlah, selesaikan dulu yang kau pikirkan itu, baru kau berdoa. Bisa kita rasakan. Amin, saudaraku. Jadi, melalui penyembahan, kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Akan terjadi perubahan hidup. Yohanes 4:16-18. Seorang yang hidup dalam penyembahan akan mengerti siapa dirinya di hadapan Tuhan. Tuhan itu kudus dan dia tidak pernah bermain-main dengan dosa. Itu harus kita kenal. Saudaraku, itu nyata saat Yesus memulai pembicaraan tentang persoalan pribadi dari perempuan Samaria ini. Dia tahu berapa sudah suami perempuan itu, walau tidak diceritakannya. Dan perempuan itu sadar, saat kita sungguh-sungguh mau menjadi penyembah yang benar, maka Tuhan terlebih dahulu berbicara tentang pribadi kita. Haleluya. Apa pribadi kita yang tidak benar, Tuhan mau benarkan, Tuhan mau luruskan. Jadi saat kita menyembah, kita fokus kepada Tuhan, dia bicara, nakku kau masih sombong, bertobat kita. Amen. Haleluya. Nakku kau keras hati, bertobat kita. Dikatakan nakku kau khawatir, bertobat kita. Ada terjadi perubahan hidup. Kita memiliki kuasa untuk bersaksi. Ayat 39 dari Yohanes 4 berkata, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, kepada Yesus, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Penyembahan yang benar menguatkan kesaksian kita. Penyembahan yang memberikan dampak yang sangat kuat dalam memberitakan Injil. Orang yang hidup dalam penyembahan yang benar akan Tuhan tidak takut bersaksi. Lalu ya. Jadi kalau kita masih takut, menyapa orang pun masih takut, mengatakan Yesus masih takut, cek penyembahan kita. Perempuan ini, di situ terbuka matanya, dia adalah Mesias, lari ke kampung Samaria. Dan baca nanti firman Tuhan ini, seluruh kampung itu percaya kepada Yesus. Haleluya. Biarlah seluruh keluarga kita percaya kepada Yesus yang kita kenal. Karena kita penyembah-penyembah benar. Menyembah Tuhan dengan benar berarti kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah. Yohanes 4:24 berkata begini, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran.
Ayat ini menjelaskan siapa Allah Bapa yang harus kita sembah. Allah itu roh, berarti tanpa tubuh. Jangan harapkan dia datang berjubah di sini baru kita sadar. Tanpa tubuh, tidak terdiri dari bahan atau materi. Dia tidak kelihatan, tidak terbatas oleh apapun. Itu sebabnya bisa tembus dari jendela. Haleluya. Tidak terbatas oleh apapun. Dapat hadir dimanapun dan dalam keadaan apapun. Itulah roh. Dia murni dan suci. Saudaraku, ini yang dijelaskan oleh Paulus ketika Paulus memperkenalkan Yesus kepada orang-orang Athena dalam Kisah 17. Karena orang-orang Athena itu menyembah dewa-dewa. Lalu Paulus memperkenalkan, ini loh Tuhan yang disembah. Dia roh adanya, bukan dewa itu. Saudara kekasih, jadi kita harus menyembah dalam roh. Dengan roh kita dapat berhubungan dengan Allah yang adalah roh. Lalu ya. Jadi daging kita ini sebenarnya gak bisa. Roh itu, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam diri manusia Tuhan meletakkan satu esensi yang sama dengan dirinya, yaitu esensi roh. Intinya roh, sehingga manusia dapat berhubungan dengan pencipta kita yang adalah roh. Ayat 33:4 berkata, roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Haleluya. Roh kita yang dikuasai oleh Roh Kudus akan mampu memberikan kekuatan pada tubuh kita, pada jiwa kita untuk menyembah Tuhan. Saudaraku, daging selalu membawa kita untuk memuaskan nafsu. Tapi roh selalu membawa kita lebih dekat bertemu dengan Tuhan. Amin. Ingat itu. Daging selalu membawa kita memuaskan nafsu. Nafsu marah, nafsu najis, nafsu malas, itu daging. Tapi roh selalu membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan. Dengan roh kita mampu menyembah Tuhan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Jadi jangan katakan aku lagi gak mood. No. Dimanapun dan dalam keadaan apapun, kalau kita minta Roh Kudus tolong aku, kita bisa menyembah Dia. Gak mood-moodan. Amin. Haleluya. Menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran berkenaan dengan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Jika kita dalam keadaan tidak benar, alias masih ada dosa yang belum dibereskan. Perhatikan, apakah kita tidak berdosa? Berdosa. Tapi belum dibereskan, masih bercokol dia di dalam. Kita tidak layak untuk masuk ke dalam hadiratnya yang kudus. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1:16. Itu juga yang dilihat Yesaya tadi. Saudara kekasih, hidup dalam kebenaran, kekudusan adalah inti penyembahan orang percaya. Saudaraku, penyembahan orang yang hidupnya benar dan berkenan kepada Tuhan akan menjadi persembahan yang harum bagi Dia. Haleluya. Kebenaran merupakan ciri Allah. Saudaraku, segala sesuatu yang kita lakukan harus di dalam kebenaran dan dikuasai kebenaran. Mari kita buka Mazmur 24 ayat 3-4. Mazmur 24 ayat 3-4. Sama-sama kita bacanya. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Karena itu raja, nah saudara kekasih, dikatakan di sini murni hatinya, tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Menyembah Tuhan dengan benar dan tulus, itulah yang akan menunjukkan apakah kita sudah merupakan penyembah-penyembah yang benar atau belum. Amin saudaraku. Amin. Roma 12 ayat 1. Karena itu
Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati di mata Tuhan bukanlah ibadah rutin kita setiap hari Minggu, tetapi justru hidup kita yang kudus dan berkenan. Sikap kita saat bersinggungan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari atau ketika kita sendirian, itulah ibadah yang sejati di mata Tuhan. Kalau kita sendirian, siapakah yang kita, misalnya di sosmed kita, dengan siapa kita berhubungan? Itu pribadi kita. Di tempat umum kita bisa memang mungkin baik, tapi dengan sendirian kita gimana? Haleluya. Saat bersinggungan dengan masyarakat, dia marah, kita pun marah. Itulah pribadi kita. Itu yang Tuhan cari, gimana kita berhubungan dengan orang-orang. Penyembahan bukan sekedar kata-kata yang diucapkan atau dinyanyikan. Penyembahan yang benar adalah lebih dari sekedar menyanyikan lagu yang bagus atau bernyanyi, bermain musik dengan bagus. Penyembahan yang benar melibatkan hati yang selalu rindu untuk menyembah Dia dalam setiap waktu, dengan berbagai cara, dan yang terpenting, dengan seluruh keberadaan atau hidup kita. Haleluya. Penyembahan adalah kesempatan yang luar biasa untuk berdiri di hadapan Tuhan pencipta semesta. Itu dahsyat. Yang terakhir, kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Apa saudaraku? Kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Jika seseorang mengaku menyembah Tuhan Yesus, tetapi ia tidak semakin serupa dengannya, maka sebenarnya ia sedang menyembah yang lain. Haleluya. Kita baca dulu ayat ini, Mazmur 115 ayat 4-8. Kemudian nanti Mazmur 135 ayat 15-18. Ini poin terakhirnya. Terakhir pun tapi banyak ya. Tapi percayalah, enggak akan lama. Mazmur 115 ayat 4-8. Dapat? 1, 2, 3. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas buatan tangan manusia, mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium, mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Hal yang sama dituliskan dalam Mazmur 135 ayat 15-8. Sama-sama lagi kita baca 18. Sama-sama kita baca. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas buatan tangan manusia, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Dari kedua perikop ini kita belajar bahwa kita akan menjadi seperti yang kita sembah. Walaupun berhala tidak memiliki kuasa, namun orang yang menyembah berhala akan dibentuk menjadi serupa dengan kuasa kegelapan yang ada di balik penyembahan berhala itu. Haleluya. Inilah alasan mengapa Tuhan menghendaki kita, orang percaya, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jangan menggantikan Tuhan dengan berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Jam kita pun bisa jadi berhala. Sikit-sikit lihat jam. Itu bisa jadi berhala. Ya, handphone kita bisa jadi berhala. Sikit-sikit lihat handphone. Hatinya kepada handphone, itu berhala. Lagi berdoa pun dengar handphone bunyi, hatinya jadi ke handphone. Itu berhala, bisa jadi berhala. Nah, saudaraku, berhala tidak hanya dibatasi
berorientasi pada patung dan sebagainya. Tetapi berhala adalah segala sesuatu yang kita hargai lebih daripada Tuhan. Dari mana kita tahu kita lebih hargai lebih daripada Tuhan? Bangun pagi yang kita cari, ya itu berarti sudah berhala. Kalau bangun pagi, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang kau beri, berarti dialah Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, di zaman dahulu ada tiga berhala yang disembah orang. Dikatakan Baal itu adalah dewa seks, Mamon itu dewa uang, Molek itu dewa kekerasan. Jadi yang terikat seks, yang terikat mamon, yang terikat kekerasan, makanya dikatakan Tuhan sama dengan penyembah berhala. Lalu ya, itu dalam Galatia dituliskan, yang sama dengan penyembahan berhala. Saudaraku, bahaya memiliki berhala dalam kehidupan manusia itu akan merusak, itu akan melemahkan moral, itu menipu, itu menguasai. Dikatakan tadi, itu membentuk orang yang mempercayainya menjadi seperti dia. Itulah berhala. Kita menyembah Tuhan yang hidup dan benar. Amen. Jangan menggantikannya dengan sesuatu yang kurang dari itu. Jangan menggantikan yang benar dengan yang salah. Haleluya. Kasihi Tuhan, sembah Tuhan senantiasa. Kalau begitu, kalau kita menyembah Tuhan, kita percaya padanya, sudah seharusnya kita akan hidup seperti Yesus. Katakan amin. Mengeluarkan nilai-nilai sama seperti yang Yesus miliki. Itu penyembah Tuhan yang benar. Melakukan apa yang Yesus lakukan. Mencari apa yang Yesus cari. Apa yang Yesus cari? Penyembah yang benar. Jiwa-jiwa terhilang yang dijadikan menjadi penyembah yang benar. Cari jiwa, jadikan menjadi penyembah Tuhan yang benar. Dengan kata lain, bersaksilah, jadikan hidup kita menjadi kesaksian. Amin, saudaraku. Membenci apa yang Yesus benci. Cici apa yang Yesus cici. Apa yang Yesus cici? Orang munafik, dosa. Menyembah dengan mulut tapi hati jauh dari dia. Tuhan jijik. Kita jijik terhadap dosa. Berpikir, berperasaan sama seperti dia. Kalau kita mau jujur, masih jauh ya. Betul? Apakah sikap hidup kita, karakter kita, perkataan kita, tutur kata kita, tindakan kita sekarang ini, kira-kira kalau dilihat orang, bisa orang berkata, benarlah dia pengikut Yesus. Itu yang Tuhan mau. Semalam di muda-mudi saya katakan, bercahaya di depan orang. Haleluya. Bukan dikatakan bercahaya di gereja. Bercahaya di depan orang. Depan orang semua di luar sana bercahaya. Amin, saudaraku. Saudara kekasih. Atau malah orang susah menemukan kemiripan kita dengan Yesus. Janganlah sampai demikian. Paling tidak nilainya makin hari makin tambahlah. Kalau hari ini masih nilai 3, besok nilai 4 lah. Amin. Besoknya nilai 5. Seterusnya nilai 6. Meningkat terus. Itulah pengenalan akan Tuhan. Kita harus belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Daniel. Daniel berasal dari negara yang kalah perang. Dibuang dan dijadikan tawanan di Babel. Namun itu tidak membuat Daniel bermental budak. Kalaupun di sekelilingmu mungkin mental-mental budak semua. Mental-mental kekerasan semua. Mental-mental penyembah berhala semua. Bukan berarti kita harus ikut seperti itu. Amin, saudaraku. Ada sesuatu yang sangat berbeda dalam diri Daniel yang tidak dimiliki oleh orang lain sejamannya. Saudaraku, sehingga Tuhan pakai Daniel tetap eksis di 4 generasi pemerintahan Nebukadnezar, Belshazzar, Darius,
Kongres, 4, kalau sekarang ini 4 presiden, bayangkan, tetap duduk dalam pemerintahan itu. Kalau 2 periode, 1 presiden menjadi 8 periode. Dia tetap duduk dalam pemerintahan itu. Padahal dia bangsa buangan. Saudaraku, kenapa bisa? Daniel dikenal yang pertama memiliki ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Amin saudaraku. Daniel 1 ayat 8. Miliki ketetapan hati. Aku penyembah Tuhan yang benar. Aku gak mau menajiskan diriku. Najis itu bukan hanya seks. Jangan kotor pikiran kita. Najis di hadapan Tuhan. Pokoknya tidak mendahulukan dia. Najislah itu. Tidak mengutamakan Tuhan. Najislah itu. Gak bisa dikoreksi. Sikit-sikit sakit hati. Najislah itu di hadapan Tuhan. Tetapkan hati. Tidak menajiskan diri. Katakan saya tidak menajiskan diri. Yang kedua, Tuhan memberikan pengetahuan, kepandaian dan hikmat. Nah itu dia. Berbeda dengan orang lain. Tuhanlah yang memberikan pengetahuan kepada kita. Tuhanlah memberikan kepada kita kepandaian. Zaman ini kita butuh pandai. Kita butuh hikmat. Kita butuh pengetahuan. Apa yang harus kita buat mengatasi situasi yang sulit. Amin. Yang ketiga, Tuhan memberikan pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Kita lihat situasi sekarang, Tuhan berikan kita pengertian. Oh, ini yang harus kulakukan. Begini aku harus berdoa. Ini yang harus kukerjakan. Selanjutnya, Daniel memiliki kecerdasan 10 kali lipat. Enggak heran 4 kerajaan. 10 kali lipat dari semua orang di seluruh kerajaan. Daniel 1 ayat 20. Wow. Sama-sama tukang bunga, tapi 10 kali lipat lebih diberkati. Lebih kuat aminnya. Haleluya. Sama-sama jualan teri, tapi 10 kali lipat untungnya daripada yang lain. Haleluya. Sama-sama bertetangga, tapi 10 kali lipat lebih cerdas. Itu Daniel. Mempunyai roh yang luar biasa. Daniel 6 ayat 4. Miliki roh yang luar biasa. Jangan roh yang cetek. Sikit-sikit kecut. Sikit-sikit tawar hati. Sikit-sikit janganlah. Itu cetek rohnya. Miliki roh yang luar biasa. Itu penyembah yang benar. Atasi semua masalahmu. Haleluya. Kemudian dia setia. Daniel 6 ayat 5. Maka raja selalu memberikan kepadanya perhatian. Setia berdoa. Mut tidak mut tetap berdoa. Mut tidak mut tetap menyembah Tuhan. Setia baca Alkitab. Memang menyangkal diri itu. Apalagi kalau sampai ke perjanjian lama. Berapa pasal. Apalagi kalau sudah berhutang. 2 hari sampai 5 pasal. Menyangkal diri itu tapi setia. Haleluya. Setia menyangkal diri. Setia. Kalau saudara mungkin badannya kurang sehat, tetapkan hati aku mau berolahraga. Setia melakukannya. Jangan gak ada pun perubahan lalu gak setia lagi. Setia misalnya saudara menyangkal diri tidak makan sesuatu, ditetapkan dalam hati supaya aku sehat. Setia. Haleluya. Terutama setia melayani Tuhan dalam segala keadaan. Dan terakhir dikatakan Daniel 6 ayat 5, tidak ada didapati suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Wow. Tidak pernah dia lalai dalam mengerjakan tugasnya. Tidak ada suatu kesalahan. Wow, saya sangat sangat kagum ini. Saya minta kepada Tuhan, Tuhan masih banyak salahku. Bicara pun kadang masih salah. Melakukan ini pun masih salah. Maksud hatiku baik, rupanya hatinya tidak baik. Masih banyak kesalahan. Ini tidak ada didapati suatu kelalaian. Lihat Daniel 6 ayat 5. Atau suatu kesalahan padanya. Dan tahukah saudara, semua kelebihannya ini berasal dari sebuah rahasia yang dibangunnya setiap
setiap hari, yaitu relasi yang intim dengan Tuhan. Gak dapat tiba-tiba itu. Tapi rahasia ini, yaitu memiliki ketetapan hati, tidak menajiskan diri. Tuhan berikan pengetahuan, kepandaian dan hikmat. Tuhan berikan pengertian tentang berbagai penglihatan. Memiliki kecerdasan 10 kali lipat. Mempunyai roh yang luar biasa. Setia, tidak didapati kelalaian atau kesalahan. Itu diperoleh dari rahasia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan. Daniel 6:11 dia berkata, tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Haleluya. Dan Amsal 13 ayat 20 dikatakan, ini ayat terakhir, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dia Tuhan Maha Bijak, bergaullah dengan dia. Haleluya. Artinya kita akan menjadi seperti apa dan siapa yang kita gauli. Bergaul dengan Tuhan yang luar biasa setiap hari akan menginstalkan, tahu menginstal? Tahu ya? Enggak semua tahu ya. Menginstalkan DNA-nya Tuhan dalam hidup kita. Tadinya kita enggak ada di dalamnya. Tapi diinstal sehingga menjadi ada. Bergaul dengan Tuhan akan memampukan kita memiliki karakter Kristus dan melakukan hal yang berdampak besar. Amin, saudaraku. Semua itu dimulai dari relasi yang intim dengan Tuhan. Mari komitmenlah untuk terus membangun relasi dengan Tuhan melalui berdoa, membaca Alkitab, melakukan firman Tuhan, berbuah bagi Tuhan, menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Biarlah hidup kita sehari demi sehari diubah menjadi serupa dengan Kristus. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah kita mengalami pengenalan akan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan, ya Tuhan, kita akan puas oleh Dia. Amin. Sehingga kita tidak haus akan dunia ini. Dia cukup memuaskan kita. Amin. Di hadirat Tuhan kita bebas. Amin.